Badabing abadabung, para pemirsa. Pia kabar deh. Kembali lagi sama Mamang Domba. Masih di The Last of Us Part 2 ya, para pemirsa. Oke, so, should be that way. 24-25 tadi itu berapa ya? Mamang Domba kok gak baca? Lupa. Oke, para pemirsa. Jadi, ini kita mau nyari, katanya kan ada isu-isunya nih. Di California ini, di California Fried Chicken, ada yang namanya Fireflies yang bergabung kembali gitu coy. Jadi kita sama si Eng udah gak botak lagi udah gak botak lagi, jadi anak layangan sekarang coy. Oke, sekarang udah gak botak lagi, udah pensiun jadi biksu, dan sekarang udah dicopot tuh dari elemen-elemennya ya. Jadi dia gak punya kekuatan apa-apa sekarang. Jadi sekarang mengandalkan Abby dengan kekuatan nge-gym selama sehari suntuk. Oke, pokoknya sekarang kita mau nyari ini deh, mencari rumah dengan nomor rumah tadi itu berapa ya? 2469, 2465, 95 ya. The Fireflies are still out there. Yeah. What do you think they're up to? Hey, something's out there. Wah, ada seseorang coy. Di mana? Kok Anda tidak melihatnya, coy? Katanya ada seseorang. Di manakah para pemirsa? Waduh. Benar ada seseorang, Waduh, Bi. Cuma shotgun doang, Bi. Sekarang di punyanya, Bi. Aduh, si EBE sama revolver sebiji. Aduh, Bi kabar ini. Berunduk lu, Bi. Biar gak ketahuan. Oke, kita jurus kakek bonsi no jukut lah. No rumput coy, artinya. Grab, sikat, Bi. Oke. Ingat latihan nge-gym ya, selama ini tuh buat nyekek si jombe-jombe. Nah, begitu. Dilempengin si yang pegal-pegalnya biar dia tidur dulu sebentar, biar rileks lah pokoknya lah si jombi-jombi ini. Oke, ada satu lagi nih yang perlu dipijit sama si Ebi nih di depan. Aduh, gimana cara mijitnya biar gak ketahuan. Oke, kayaknya gak ada siapa-siapa lagi sih. Kita langsung aja para pemirsa, semoga si jomba ini gak ngeliat nih. Wah, ketahuan nih. Kemari lo. Nih, tonjokan maut, tonjokan maut. Aduh, dipijit. Oke, mantap. Mana ada lagi nih? Wih. Nih, tonjokan. Oke. Gak tahu Ebi juara Muay Thai. Nih, gua kasih jepitan bau hangit, boketek si Ebi. Tuh, Ebi aja sampai bau begitu mukanya. Oke. Selamat kita. Alright. Very good. Coba kita lihat. Wah, sekarang kita enggak bisa nge-craft yang macam-macam, coy. Cuma segini-segininya doang. Kegada-gada yang lain-lain. Wah, sebentar Mamang Domba, lihat dulu bentar ya. Kita pakai ini deh. Movement speed buat si Hostage. Oke. Terus ini dulu deh. Ya, kita faster prone movement. Jadi kalau jongkok lebih cepat coy, begitu. Sekarang kita bikin shift, tapi nanti aja dulu ya. Bikin shiftnya. Kita coba cekipur dulu nih. Di dalam sini pasti ada barang-barang yang berharga, bukan? Ada si clicker nih. Mulai lagi nih para pemirsa. Kita berjumpa kembali dengan para clicker-clicker yang merajalela di kota ini. Jadi Mamang Domba akan memberantas dulu clicker-clicker ini agar bisa memasukkan para anggota band dari Sonnet 2. Shift required. Kita belum punya shift. Kita bikin dulu. Kita langsung shift aja sekarang. Dan oke, colok. Oke. Akhirnya beres para pemirsa. Sekarang kita bisa menggelar konser dan membangun panggung di mari dengan aman, sehingga band Soneta bisa membawakan lagu-lagu tembang-tembang kenangan kepada para warga RT2 RW05. Oke. Oke. 2425 tuh. 2425, 2425, coy, nomor rumah si isu yang diisukan ada si Fireflies-nya coy. Katanya sih di situ ya. Si Owen juga nggak tahu dapat infonya dari mana itu. Si isu-isu desas-desas begitu. We had all sorts of outposts, big and small. Best way to hide from the army. Si bapak kisut, Wah, Ode ini mah juga, nak. Ode, dia kebanyakan ngaibon di sini, terus dia sambil syauran biar lebih nikmat, katanya begitu. Tapi, kelelep malahan. Jadi, inilah deh. Coba kita baca dulu nih apa nih.
The Rattlers are here. Siapa Rattlers itu para pemirsa? No one is going to make their fucking slave. Okay, Andrew Logan Ori, Daddy is coming to see you. Siapa nih Daddy? Oh, jadi si di bapaknya ini mau nyusul si anak-anaknya udah meninggal juga begitu coy. Tapi siapa itu Rattlers? Memang Jumba juga kurang paham ya. Atau mungkin bisa juga si Rattlers itu adalah sebutan buat si clicker-clicker di sini mungkin. What if we don't find them here? Assuming all the leads dry up, what would you like to do? I don't know. Leave this place? Okay. And where would we go? West. See what's out there. It's nothing but ocean. And past it? Other countries, I guess. You want to do that? Why not? Wish, ke barat kita kemana? Ke Samudra Atlantik itu macam Samudra Pasifik coy, ke kiri terus mereka west kalau enggak salah ya, atau Pasifik ya, lupa. Nah, mungkin ini yang mereka sebut Rattlers itu ya kali ya. Oke, jadi di setiap negara bagian kayaknya ada macam-macam nih. Kalau di Seattle begitu kan ada ini tuh si Scar. Ada Scar. Kalau di sini mungkin jadi Rattlers, begitu coy. Jadi coba kita searching-searching dulu di sini deh. Kita cari tahu nih sebenarnya siapa sih si Rattler itu dan ada enggak sih di sini tuh si Oke, kayaknya itu bisa masuk nih. Ada enggak sih si Fireflies itu di sini? I don't see any numbers. This has to be it. Okay. Kayaknya no, kalau enggak ada nomornya berarti itu tuh. Tapi bentar lu, kita cek lu ke sana ada enggak? Kayak ke sini buntu sih kayaknya ya. Iya, tahu sebentar, ngecek dulu kemari. Ah, cerewet sih ini si siapa? Si Lev lama-lama ngeselin juga lama-lama si Lev. Mentang-mentang dia udah pakai penumbuh rambut Aduh. Kayaknya kita harus langsung masuk aja deh ke sini ya para pemirsa. Let's see. Wah-wah nih. Ada yang ngagetin kan nih? Memang nama sudah siaplah jantungnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Good enough. Bismillahirrahmanirrahim. Wak wow. Aman coy. Okay. Sebentar para pemirsa. Kita cekipur dulu di mari nih. Apakah ini? Ada banyak obeng di mari, ha? Sedang membongkar apakah para fireflies? Okay. Orangnya siapa-siapa? Aduh, memang domba gak demen nih kalau udah sunyi senyap begini tuh. Kalau ada jump scare langsung itu tuh keras banget masalahnya. Okay, looks abandoned, cina. Keep searching. Okay, kali-kali ada seseorang di balik warden ini nih. Okay, seujan memang domba Gimana ya? Udah gak bisa gak seujan di game ini mah para pemirsa. Kudu seujan. Oh, ada ruang kanak-kanak. Okay, untung ada yang bersembunyi di balik selimut nih. Ini kok si Abby bisa lari-lari sih sekarang? Sini gak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa. Sekarang kita ke kiri dulu nih. Kita cek dulu yang sebelah sini. Okay, ada dapur di situ. Coba cek dulu di sini nih. Ada apa-apa. Di balik kloset tidak ada apa-apa, para pemirsa. Ini apa nih? Oh, cilantro. Cilantro devil. Oke, ini banyak-banyak band-band ini kayaknya nih. Skater boy gitu, emo-emo gitu begitu, coy. A Flawless King. Oke, ini ada jalan masuk. Kita masuk aja, coba ini. Ada kunci. Maybe there's another way in. Trying to be helpful. You're always apa nih? Helpful. Coba kita lihat dulu nih. Ada apa kah ini? Ada Shuret. Oh bener nih, 24-25 Constance. This is the place, jadi bener nih. Okay, but there's nothing here. We don't know that yet. Kita belum tahu, bener. Bener, Lev. Kita harus mengecek dulu. Di mari. Mungkin ada tempat persembunyian begitu, Lev. Okay, angkat tangan, buser. Gak ada apa-apa. Aduh, memang nomor seujuan. Wah, Oke, kita buka dulu laci-laci di sini nih. Kagak ada apa-apa. Kosong semua di sini kayaknya udah di... Hancurin, dihabisin semua.
Mungkin ada basement atau apa gitu di mari. Ada yang tempat barbekyuan, coy. Situ ada shed, shed tuh alias. Oh, ini ada ruangan nih, bisa masuk nih kayaknya kita nih. Oke. Okay. Nada, nada, tidak ada apa-apa, coy. Perkiraan Mamang Doman ya. Ini mah ini aja sih. Sotoy-sotoynya Mamang Doman tuh. Di shed itu kayaknya ada jalan ke bawah tuh, ke bawah tanah kemana gitu. Sehingga angkat tangan buser. Aman, aman, aman. Sehingga nanti kita bisa ke basement. Dan itu ada tempat persembunyian mereka. Kayaknya sih begitu ya para pemirsa. Tapi itu hanya perkiraan doang, perkiraan cuaca. Dan Mamang Doman juga kurang tahu ya itu tuh benar atau tidak. Oke, kita nggak bisa bikin apa-apa, ih. Versuma. Ada alkohol tapi tidak ada kainnya, jadi tidak bisa membuat medkit, para pemirsa. Angkat tangan. Oke, gak ada siapa-siapa. Kita coba cek ya, di shade ini nih biasanya nih. Atau bakal keluar jomba-jomba ini, bisa jadi. Buka, Bi. Ush. What about? Gak ada apa-apa coy di semari juga. Adanya batu-bata doang. Wah, ternyata perakiran Mamang Domba salah. Ininya ilmunya belum diasah lagi. Ke gunung lagi, nanti harus ke gunung lagi bertapa. Gak ada coy. Gak ada apa-apa di mari. Kayaknya ke tetangga sebelah sih kalau begitu. Biasanya di tetangga sebelah rumput lebih hijau. Jadi kita harus ke tetangga ya. Sebentar. Tadi kayaknya ada papan-papan di sini nih. Yang bisa terbuka kah? Shotoy banget Mamang Dola. Kagak ada coy. Jadi kita harus kemana ini? Aduh, sudah habis ide Mamang Domba. Kita harus kemana? Coba kita ke dalam lagi ya para pemirsa. Kali-kali ada something-something nih. Kita buka dulu. Buset, di mana sih si Lev? Oh, lagi di mari dia. Oh, ternyata si Lev cukup cerdik dan pintar. Kayaknya di sini ada ruang rahasia. Benar kan kata Mamang Domba juga nih? Scooch. Woi, Scooch. Oke. Gue udah latihan nih, nge-gym 24 jam kali 7. Di gym si Pak Haji. Nice. Oke. Ada basement nih para pemirsa. Kita siap-siap lagi. Oke, kita siapkan mental dan jantung kita para pemirsa. Hello. Assalamualaikum. Pak J. Wah, kayaknya sudah di abandon ini. Apaan tuh Jojo? Tadi ada Jojo. Tuh Jojo para pemirsa. Ada yang main catur nih. Wah, bekas si Pak Haji nih. Kemarin main catur nih, bener nih. Mereka, dia kalah sih Pak Haji, Desperado kemarin kalah sama anak kecil umur 10 tahun coba, jago, wah udah jadi Grandmaster itu. Oke, gak ada apa-apa. Kayaknya sih udah gak ada siapa-siapa bener ya, di sini mari. Aduh, kosong coy, kosong, sekosong-kosongnya di sini. Pretty nice barracks, all things considered. Oke. Barak yang bagus katanya begitu. Oke, ada barang-barang kita ambilin dulu deh. Lumayan kan? Ada apa lagi di sini sih? Ada selotip, lumayan selotip. Dan juga selotip lagi ada dua. Kita bisa bikin sesuatu dulu gak nih? Shift gitu. Bikin shift jangan ya. Ah, bikinlah. Kita bikin shift dulu Pak Mirsa. Sayang kalau cuma satu. Oke, ini ada radio nih. Kayaknya nanti bakal lanjut ceritanya kalau udah kita lanjut ke si radio. Di radio. Tapi kita cek dulu nih. Di sini ada tadi ada ruangan sesuatu dulu. Ruangan kamar mandi. Oke. Oke, jadi ada shower di mari, tapi enggak bisa, enggak ada apa-apa maksudnya. Oke, kita coba cek ya tadi. Di sini tuh ada radio. Dan juga tadi sebelah kiri ada apa lagi tuh sebelah sana? They had power down here. Look around. Oke, jadi ada power di sini kayaknya ini nih powernya nih.
Ada power. Nice too. Guess they've got solar. Oh. Mereka punya tenaga surya, alias solar panel. Coba kita, halo nih. Roger, 86. Halo, Roger. Ganti, Pak Haji. Frequency currently in use. This is. Do you see a call sign anywhere? Oh, what? It's a short list of numbers and letters. Fuck it. This is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Standing by. Is anyone out there? What's this? San Diego, Big Sur, Catalina. Oke, jadi itu nama-nama daerah di California ya, para pemirsa. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Is anyone out there? Are these other Firefly outposts? I don't know. Can anyone hear me? Hello? Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Hello. Hello. Paji. Oh, si Paji. Jawab-jawab si Paji kayaknya lagi sibuk ya, lagi di WC kayaknya. Kemarin habis minum susu segalon. Jadi agak mules si Paji. Is this frequency currently in use? Hello, this is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? If anyone can hear me, please reply. Please answer. Hi, Abby. Hey? We got a clear signal on you. Where in Santa Barbara are you calling from? 2425 Constance. We got a tip about a base, but there's no one here. We're looking for fireflies. I'm a firefly. Where were you stationed? I was part of the Salt Lake outpost. Who ran that facility? Dr. Jerry Anderson. He was my dad. Well, how about that? We pulled everyone back from the satellite stations and brought them back here to home base. How many of you are there? We're about 200 strong now. Okay. With a few more every month. Owen was right. You're about to get two more. How do we find you? Get to Catalina Island. Approach the large domed building in Avalon. We'll find you. Okay. Okay, we'll see you soon. Over and out. Okay. Jadi mereka ada di Pulau Catalina. Santa Barbara. Kita harus ke gedung Avalon yang ada domnya, kubahnya. Nanti dijemput di sana para pemirsa. Let's get back to the sailboat. Wah, ini kayaknya bakal, tapi di atas kayaknya bakal udah dijaga ketat ini di atas nih kayaknya nih. Itu udah standar banget lah. Standar banget nih pasti. Tidak ada yang semudah itu di Last of Us mah, coy. Left. Hati-hati left. Nanti kamu ditembak mati headshot. Udah innalillahi gerak. Kayak si Jesse, kayak siapa lagi, si Benny. Tuh begitu semua pasti. Oke, kita keluar mari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Ini nih si Rattlers tuh kayaknya nih. Aduh. Waduh. Oke. Waduh, gue gementah. Waduh. Benar kan perkiraan Mamang Domba? Permisi. Cabut. Oke. You're fine. Get that little one. Sekali di bogem pingsan si Lev.
A can. Catch, huh? Okay. Abby tertangkap kembali. Entah dengan siapa itu. Kayaknya The Rattlers. Kayak nama band aja, The Rattlers. Ah. Oke, okay, kita kayaknya balik lagi ke sailboatnya si Abby nih. Oh, bukan. Ini kayaknya si Ellie nih, kita main pakai Ellie lagi. Mengejar Abby dan ketemu si sailboatnya Abby kayaknya nih. Setaunya memang nomor sebegitu ya. Where did you go from here? Tuh kan, bener kan? 2425 Constance. 2425 Constance. Yeah, that's gotta be it. Hit. Kirain ada orang di belakang, ternyata nggak ada pemirsa. Oke, okay, kita sudah lama nih tidak bermain dengan pakai Ellie. Oke, okay, kita gesit-gesitin dulu nih. Udah lama nih, udah lama. Ush. Oke. Okay. Aduh, kangen banget sama Ellie nih. Coba kita lihat apa nih. Sorry, good info. Oke, okay, pokoknya si Abby ini kayaknya nulis-nulis cerita tentang inilah, mengenang si Owen lah pokoknya begitu coy. Jadi kangen katanya begitu coy. Wah, kemarin aja abis manis sepah dibuang. Sekarang kangen. Li, gak bisa naik, Li. Oh, bisa ternyata. Okay, nice. Kayaknya kesana, Li, tuh. Lurus, lempeng, sana, okay. Kayaknya gak ada apa-apa di mari ya. Kita langsung aja jalan, para pemirsa. Ini gak beres-beres nih, bener. The Last of Us. Sampai kapan nih? Dikirain udah beres, ternyata belum beres. Dendam kusumat masih menyelubung, para pemirsa. Jadi belum akan beres-beres ini. Coba kita lihat, ada alkohol kan? Ada rake. Kita bisa membuka apakah di mari? Mengcraft sesuatu kah? Tidak bisa. Tapi ada ini, pemirsa. Kita bisa pakai ini nih, ntar ya. Lihat-lihat dulu ya. Kayak gak jadi para pemirsa, nanti memang ngapain ini. Di fullin sampai ke bawah semua. Soalnya nanti kita bisa lebih banyak mengcraft bom molotov dan juga kualitasnya meningkat, begitu. Sekarang kita langsung aja ke atas kayaknya nih. Kayaknya tadi lihat ada jalan ke sini. Oke, okay. Adakah orang di mari? Tidak ada. Oke, okay, nice. Sebentar para pemirsa ya. This looks promising. Menjanjikan bagaimana li maksudnya li? Bakal ketemu sama si Abby. Si Abby mah udah innalillahi, belum innalillahi sih. Tapi lebih tepatnya, dia telah tertangkap oleh si ular keket. Geng ular keket coy. Jadi kamu santai aja ya. Nanti pasti ketemu sama si Abby lah. Kayaknya tapi temenan sih memang Domama nih punya piling-piling nih, piling Miss Sophie. Kayaknya mereka jadi temenan nih si Ellie sama si Abby. Keknya ya, keknya. Gara-gara si letter, Rattler, si ular keket, geng ular keket. Kayaknya sih kesana. Tapi sebentar, kita cek ipur dulu di mari. Ada tongkat, lumayan para pemirsa. Kita bisakah membuat sesuatu? Tidak bisa. Ya sudah kalau begitu, kenapa sih Mampang Doma jadi Babang Roma Irama mulu sekarang? Ah, gara-gara si Pak Aji nih ya. Kemarin nyetelin Roma Irama mulu di mobil. Jadi Mampang Doma ini ke brainwash begitu. Oke, ini ada jalan dua jalan ya. Kanan-kiri oke nih kayaknya nih. Ke kanan-kiri oke. Kanan atau kiri dulu nih, atau oke dulu. Kita kesini dulu coba ya. Tidak ada apa-apa para pemirsa. Hanya jalan buntu. Jadi kita harus kemari, oke. Buser, angkat tangan. Here we go. Okay, kita mulai nih kayaknya nih ke jalan utama. Naiknya gimana, Li? Bisakah kita moncer? Okay, ada jalan ternyata kemari. Okay, nice. Okay. Okay, kayaknya kita bisa nih ke jalan utama. Nemuin jalan sekarang kita. Tapi tidak bisa dibuka kayaknya. Bisakah kita naik? Bisa coy, bisa manjat ternyata. And nice. Now what? Sekarang gimana nih bener? Mesa bluff.
Park. I'm here. Santa Barbara proper is... Ya, itu sebelah Gunung Cimuncang, sebelah kirinya. Oke. Okay. Kayaknya sih kesana lah pokoknya arahnya ya. Kita jalan aja kesana para pemirsa. Soalnya tadi si Eling arahnya ke situ. Jadi kita cek aja langsung kesana, oke? Okay? Tapi di sini ada rumah-rumah dulu. Oh, ada zombie. Sebentar para pemirsa. Ada berapa banyak sih zombinya nih? Suaranya kayaknya banyak banget. Suaranya bergema gitu coy. Bergema, bergema. Aduh, dangdutan mulu ya. Gara-gara si Paji ini bener. Oke, kita bisa shift langsung. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Enaknya pakai L itu ya. Kita tuh gak usah bikin shift-shift segala macam para pemirsa. Jadi, kita punya pisau. Yang sangat ampuh sekali untuk memberantas si zombie-zombie ini para pemirsa. Oke, ada runners tuh di sana. Jangan sampai terlihat para pemirsa, berbahaya sekali kalau sampai kelihatan. Oke, di sini enggak ada apa ya. Coba kita cek dapur dulu di mari deh. Suaranya kencang banget, dari mana sih tuh? Coba kita cek dulu nih, surat-suratnya apa nih? Kali-kali ada informasi tentang zombie-zombie di sini. Oke, justru tapi di sini orang-orangnya kayaknya lebih takut sama si Rattlers deh, yang geng ular keket yang ngegebukin si Abby tadi. Oke, ada palu nih. Kita pakai martil aja deh. Daripada pakai si siapa? Pakai si itu. Si Siuk. Oke, nanti dulu deh. Martilnya nanti saja dipakainya. Kita pakai panah dulu pemirsa. Pakai panah dulu. Oke. Pakai panah biasa aja lebih. Di mana sih, ada di atas gitu suaranya serem banget, ada krok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 
Ntar Mamang Domba ini harus mengendap-endap dulu para pemirsa, biar tidak ketahuan oleh si runners yang menjijikan ini. Kan tulet. Mampus loh. Down, 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 down. Sebiji down. Masih millions to go. Kita ambil dulu panah kita, bisa nih diambil. Wah, suaib panahnya kayaknya. Kencang banget ini, banyak banget nih. Di mana sih mereka? Apakah di sini juga ada? Ada para pemirsa, pantesan. Ada. Wah, oh, di sini ternyata pantesan. Sini kemari. Macam-macam ah. Sini. Ker. Oke, sip. Ker. Oke, sip. Para ke sini semuanya nih, langsung nih. Yakin memang doang para ke sini semua nih. Mana sih dia? Pasang di mari. Meledak lu. Oke, sip. Mantap. Terlalu dekat nih. Wah, jadi antropoda dia. Oke. Aman. Oke, kita healing dulu bisa nih. Healing me softly dulu. Kasihan si Ellie, terluka. Oke. Weh, masih ada di mari. Dikirain udah dibinasakan bapak sama saya tadi. Sip, mantap. Ada lagi. Siapa berani? Back to it. Gak ada siapa-siapa lagi di mari. Oke, sip. Masalahnya ini sekarang kita bakal ketahuan gak nih sama si geng ular keket setelah keributan-keributan yang terjadi. Oke, ada ammo shotgun, kita reload dulu. Reload. Oke. Haruskah kita masuk ke rumah ini atau gimana nih? Kayaknya gak bisa juga sih masuk ke rumah ini mah. Gak bisa para pemirsa. Jadi harus kesini kayaknya. Naik kemari nih kayaknya nih. Oke, ada bolongan di mari. Sudahlah, kita ikutin aja ya. Oke. Ini kalau rumah-rumah di California begini para pemirsa ya. Jadi rumah-rumah Mediterranean begitulah. Aduh, lagi nongkrong lagi si bapak di atas sana.
Kita pasang attach silencer dulu deh. Kita bisa dicetel gak nih? Gak kena masa? Para pemirsa, itu mah udah pas banget, itu mah headshot pasti itu mah. Kenapa gak kena mulu? Dasar. Coba kita lagi sekali lagi deh. Gak kena masa? Aneh, sungguh aneh. Sudahlah, kita ke atas. Kita ke atas aja kalau begitu, para pemirsa. Kita ajar dia. Gue sikat loh sini kemarin. Habis-habisin pelor aja sama silencer aneh nih. Montok juga nih, bohai juga nih si Teteh. Teh, nge-gym di mana nih? Atau nge-jumba di mana? Nih, makan. Okay. Wah, si Teteh tidak memberitahu di mana dia melakukan zumba. Jadi memang domba langsung aja. Innalillahi'in lah. Pelit sih, kalau punya source yang bagus tuh harus kasih tahu ya. Jangan sembunyi-sembunyian gitu, para pemirsa. Kayaknya sih masuk sih. Aduh, ada dua jalan ini, ke sana dan kemari. Semoga kita bisa lewatin daerah sini ya. Tapi sebentar dulu, kita cek-cek dulu di mari. Aduh. Ish, ada kartu nih. Sudah lama kita nggak dapat-dapetin kartu. Oke, ada pilkada dan pilkada. Kita bisa upgrade dulu nih sebentar, para pemirsa. Gak butuh lihat kartu, Li. Butuhnya kita lihat pil. Pilkada dan pil kita. Kita bisa buat ini nih. Flame radius, mantap kan? Jadi molotovnya lebih ampuh, coy. Kita bisa craft apa nih? Oh, ini ada nih. Bisa di-craft nih. Oke. Okay. Ini juga bisa di-craft ternyata. Banyak juga ternyata. Ini juga bisa nih. Banyak sekali para pemirsa. Kita bikin ini atau itu ya? Ah, sudahlah. Cukup dulu. Cukup dulu para pemirsa. Nanti kita crafting lagi di tempat kalau kita membutuhkan, oke? Okay? Oh, ada alkohol, hampir kelewatan kan? Oke, okay. Kayaknya ada jalan ke bawah tuh. Tapi sekarang kita kemana dulu nih? Aduh, ancur-ancur-ancurnya, coy, di mari. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gak ada zombie dan clicker lah. Ada kan? Ada dua lagi. Mantep banget nih. Bodo amat lah, kita buat di sini sebiji. Terus kita pancing kemari. Ini loh. Oke, sip. Di mana tuh pada kena bomnya? Oke, untung aja. Lari dulu. Oke, lari, sudah. Oke, sip, mantep. Gua takol lu, kayak martil lah. Lempar lagi bom, Li. Oke, mampus lu. Oke, mati, sudah mati. Oke. Berangkat kita. Bohai sekali. Dia sungguh bohai. Aduh, oke. Berhasil ya, para pemirsa. Beres juga nih. God, Abby. These infected killed you. Oke. Wah, si Ali kayaknya nggak tega nih kalau si zombie-zombie ini nggak ngebunuh si Abby. Jadi kita harus... Oke. Kita harus keluar dari sini, tapi kemana lewatnya nih? Memang nama juga bingung. Oke, ada workshop nih di sini. Ada parts-parts juga, sebentar ya. Kita crafting dulu. Oke, okay, nice. Banyak ammo. Nice. Sebentar, para pemirsa. Uang domba ke workbench dulu. Kita kali-kali ada yang bisa di-upgrade. Nanti kita lanjut lagi perjalanannya, oke? Okay? Oke, okay, uang domba jadi pengen pakai range finder nih. Inilah, bolehlah. Oke, ini. Sip. Jadi kita tahu jaraknya berapa ke si enemy.
Tapi dipasangin apa? Memang rambutnya kurang paham ya. Kayak keran kah? Oh, bener kan? Oke, okay. Terus kita kayaknya udah gak bisa upgrade yang lain lagi. Jadi cukup ini aja. Coba kita lihat dulu nih. Oke, okay, while aiming at enemy, an additional marker will show the exact range of the enemy on the reticle. Oke. Okay. Jadi nanti ada jaraknya berapa gitu kalau ada si enemy. Oke, okay, ada pipa nih lumayan. Kita pakai dulu. Kita jadi bisa pakai pipa aja, mendingan kita crafting terus kita upgrade ke yang sekali tabok langsung mati begitu. Kayaknya molotov lagi deh. Kali-kali takut-takutnya ada di depan tuh ada ini para pemirsa. Ada si tadi tuh sampler ya kayaknya ya kalau gitu tuh. Ini sampler lagi. Bahaya kan kalau ada sampler lagi nanti. Hey, ada gunting para pemirsa. Sebentar dulu. Cek dulu bentar ya. Segini bentar aja. Gak ada apa-apa, kosong. Oke, gak ada apa-apa ya. Kita langsung aja keluar. Kayaknya keluarnya lewat jendela sana nih. Oke. Oke. Kita kemana sekarang para pemirsa? Memang namanya kurang paham. Bener, Li. Di mana nih? Oke, moncor dulu, Li. Oke, ini di mana nih? Ini sih di street sih, tapi streetnya masih antah berantai nih. Loket apa nih, Li? Katanya harus di loket tadi. Santa Barbara's downhill. Santa Barbara's downhill, jadi ke bawah berarti. 25-24 Constance. Oke, jadi kita ke bawah nih. Oke, langsung aja deh kita lari ya. Ke bawah, tapi sebentar. Ada mobil militer. Kita bisa cek-cek dulu, cek kipur. Eh bener kan, ada parts-parts yang mantap-mantap. Oke, okay. Ambil-ambilin semuanya, Li. Sip, mantap. Oke, okay. Sekarang kita baru lanjutin lagi nih perjalanan dengan Eric ke bawah. Meluncur kita. Harusnya sih, Li, begitu sih. Harusnya mah di bawah sana ada ya. Oke, okay, di sini banyak perlengkapan baru-baru nih. Si anggota militer nih sayang banget jatuh begini terus. Gak dipakai, bikin dulu ini ya. Gak ada apa-apa para pemirsa. Kita bisa ke bawah nih, berarti lewat mana tapi ke bawahnya coy. Aduh, kayaknya lewat kiri atau kanan nih. Coba kita ke kanan misalkan nih, ada jalan gak nih ke bawah. Tinggi tebing coy, mainan lelahi. Aduh, jangan kayak si Abby mah mimpinya jadi Superman. Tapi dia mah beneran, bukan hayalan. Kemarin aja mati berapa kali. Ada seseorang kah? Ada kan, bener kan? Kita pakai panah dulu deh. Ada runners nih. Gagal lagi. Gimana cara naiknya? Gak bisa kan naik? Bisa gak naik sini? Kesini, naik sini, 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 sini. Bakar nih, sini, sini. Bakar nih. Oke. Okay. Bakar, 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 bakar. Bakar mana? Bakar apa? Bakar-bakaran dulu. Bakar-bakaran dulu. Aduh. Mati sebiji. Ini mati gak nih sebiji lagi nih? Mundar, mandir, mundar, mandir. Oke, okay, sebentar lagi mati nih kayaknya nih. Matang nih, well done nih kayaknya nih. Wah, gak well done, masih setengah matang. Masih medium. Sip, hapus lo, oke. Okay. Beres, baru beres ya. Ternyata beres. Kita bisa lihat semari kayaknya nih. Wih, kita cek-cek dulu, cek kipur. Mereka punya apa nih? Cekan bener kan? Mereka punya something-something. Ada selotip. Yang lainnya emang gak ada apa-apa lagi. Payah lo gak ada punya apa-apa. Oke, okay, kayaknya kita ke bawah gitu ya. Kayaknya sih ke bawah ya. Tinggi banget deh. Kita ke bawah sini kayaknya nih. Oke, okay, nice. Kayaknya ke sini nih. Terus kita ditabok nih biasanya nih. Sama si Tuhan, bener kan? Aduh, aduh, aduh. Li, aduh, Li. Aduh, Li. Aduh, aduh, aduh. Itu ginjalnya. Aduh.
Aduh. Masa ini lahir, Li? Aduh. Aduh, bocor itu, Mak. Gantung gitu si Eli kayak nenek-nenek ya, kayak nenek-nenek para pemirsa. Ya udah beres ini mah, tamat, the end. Oh belum, ternyata masih lanjut lagi. Nah ini nih geng ular keket nih datang kayaknya nih. Abby, I found you. I found you. See, we got a live one. Masih bapak ini eh. Locked up. We'd be lucky if she lasts a month. Can we please just say we're done for the day? Yeah, get that thing down. Let's reset the trench. Really, man? I mean, is she even worth the trip back? It's not like. Makan tuh mampus lu. Hey, get you? No. I'm good. Something funny? Looks like you shit your pants. Fuck you say? You little bitch. Oh, you like funny, huh? Get up. Hey, come on. Get up. We don't need no, this. No, man, she's fucked up anyway, man. Come on. Don't. Yeah, it's funny, right? Stop. It's funny. Are you serious? Come on. Laugh. Makan tuh, mampus. Oke, mantep. Wih, punya automatic rifle, mantep. Coy, oke, mantep. Oke. Wait. You said Abby. You're looking for an Abby, right? Picked one up a couple months ago. Yeah, sure. Oh, no, big girl. Blonde. Arms like mine. She had a. Scrawny kid with cuts by his mouth. Ngomong lu sekarang ular keket, dasar. You let me go. I'll tell you where she is. You can get to her before that infection takes over. Anda belum tahu ya, huh? Talk. She's in a holding cell in our camp. Where is that? Head that way till you hit the railroad track. That'll lead you to a resort. We keep them in the tall, round building. I swear. Hi. Nice. Aduh, ini masalahnya si ginjalnya si Abby gimana nih, apa kabar nih? Aduh. Bi, diperban dulu, Bi. Biasanya kan disuka perban tuh. Gulung-gulung tangan terus sembuh kan? Naik darahnya. Gulung-gulung dulu tangannya. Aduh. Oke, jadi kita dapat info nih buat Ellie, di mana si Abby berada? Tall Round Building, katanya begitu. Tracks to resort. Tall round building. Oke, udah dijahit ternyata sama si Eli. Ternyata pintar juga si Eli. Fuck. Aduh. Is that a gun? He's got a gun. Waduh. Dimatiin begitu coy. Oke. Kita langsung aja lempar ah, bodo amat. Makan lu, kebakar semua lu. Makan tuh, mampus lu. Sip, nice tuh. Kita langsung aja bakar. Kita tahu soalnya itu orang-orang jahat para pemirsa. Orang-orang bad guy. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja serang ke depan nih. Oke, dari mana nih? Mampus lu. Oke. Mana lagi nih? Ada si Doggy nih. Dog, Doggy, mana si Doggy?
Mana sih dia? Kok hilang? Kenapa mati? Belum gak kena dog. Si dogi mati tiba-tiba. Wah di sini tunggu eh. Okay. Kayak kita temuin sebelum si idiot-idiot ini si geng ular keket menyerang kita lebih dahulu lebih elik. Oke, kita coba cek dulu ya di gerbong kereta ini ada apa nih? Pasti ada sesuatu, tidak mungkin tidak ada. Oke. Cuma sebiji lagi. Ah, pelit amat nih game-nya. Ah. Oke. Dapat botol. And I see. Oke, mana lagi nih? Ada lagi nggak di dalam? Kayaknya udah aman sih kalau si Ellie jalannya begini mah ya. Oke. Wah, ini ada bakal ada ini lagi nih, jumbai-jumbai lagi di mari. Soalnya ada fungus-fungus begini nih, ada spora-spora, bukan spora. Jamur-jamur tempat peristirahatannya si Sembler dan sekawannya begitu coy. Semoga nggak ada deh. Semoga aman di sini nih. Kita geledah aja dulu tapi sebentar ya. Lumayan kan kalau ada barang-barang. Bukan dapat ammo, kita lumayan tuh. Buka laci-laci nih. Dapat apa lagi nih kita? Peledakan, mantep. Udah kolet tuh botol. Banyak banget yang harus cek di sini. Oke, dapat ammo nih. Mantap, mantap, mantap. Banyak juga ternyata. Para pemirsa. Kita buat lele ini ya. Si Molotov soalnya tadi kepake. Di luar kayaknya nggak ada apa-apa ya. Coba kita kesini dulu deh. Cek dulu di sini ada apakah di mari. Kayaknya nggak ada apa-apa habis. Coba kita cek dulu ke sana. Kayaknya nggak ada apa-apa ya sebelah sana. Udah deh, kita langsung aja maju ke depan ya. Tapi kayaknya nanti bakal muncul nih kayaknya nih. Huru-hara di depan sana. Tuh kan, bener kan? Memang domba bilang. Oke. Okay. Ada banyak di sana coy. Ah, kita langsung aja lah ya. Kita deredet aja, kita pakai snipeng coy. Makan tuh. Makan tuh, sip. Oke, dari sebelah sana ada nih. Kita cobain ya senjata baru para pemirsa. Keren juga, punya silencer begini. Mantap. Oke, ada si doggy tuh disitu tuh. Push doggy, mari kemari. Ada dari belakang gitu? Oke, ada di sana. Oke, sip, mantap. Bapak yang coward lawan seorang. Mati kan? Mantap. Oke, mana lagi ada lagi nih? Pada nilai semua para pemirsa. Kayaknya habis deh. Oke, sip. Mantap. Oke, jadi kita harus cari railroad tracks nih. Jadi rel kereta tapi nggak tahu di mana, memang nomor juga ya. Kita coba cari-cari aja deh, di mari. Ini panjang juga ceritanya para pemirsa. Tidak beres-beres ini. Oke, dapat ammo. Kita pakai ini dulu deh, pakai pistol dulu deh. Sayang, peluru yang lainnya coy. Oke, kita buka dulu. Okay. Sip. Nice. Banyak banget coy perlengkapannya di mari. Nice. Okay, dapat juga itu. Apa lagi nih? Sini ada apa lagi nih? Okay, dapat revolver ammo. Nice. Reg. Okay. Sudah sambil cerita ya, sambil cerita Pak Haji bener lupa memang domba ada kisah-kisah Pak Haji ini di California. Ternyata si Pak Haji, para pemirsa tuh, si Pak Haji tuh salah satu pecentus ini ayam goreng ternama kenamaan yang ada di Amerika tuh. Pertama tuh idenya berasal
dari Pak Haji. Jadi Pak Haji ikut andil lah dengan nama California Fried Chicken tuh. Begitu para pemirsa. Jadi si Pak Haji tuh waktu itu gini kan ceritanya. Si Pak Haji ke Amerika nih. Terus kangen sama ayam goreng. Ayam goreng buatan emaknya. Tapi kan di sana mah gak ada ini ya. Bumbu-bumbunya tidak sekaya di Indonesia gitu. Rempah-rempahnya tuh kurang. Nah, jadinya si Pak Haji ini coba-coba dengan resep-resep seadanya yang ada di mari, begitu para pemirsa. Dan akhirnya gitu ya, sama si Colonel Sanders dan si Pak Haji itu, mereka tuh menciptakan ayam goreng yang sungguh maknyus sekali, yang sampai sekarang dikenal. Tapi sayangnya si Pak Haji bisnis si CFC-nya kurang maju. Karena yang maju tuh KFC. Karena kenapa nih ada dua nih, KFC dan CFC? Karena si Pak Haji sama si Colonel Sanders ini tuh ini apa? Clash di tengah jalan. Jadi ada masalah lah gara-gara ini. Si kekasih biasa, gara-gara wanita para pemirsa. Jadi ya begitu. Gara-gara seorang wanita, bukan si Siti Maria ya, cuman Siti Maria mah udah kemana, udah jauh banget lah itu mah. Ini beda lagi, namanya si ini, si Nicole namanya tuh. Kan di Amerika ada kenalnya si Pak Haji, jadi namanya bule-bule begitu para pemirsa. Begitu, nah makanya pisah nih KFC sama si CFC, padahal resepnya sama. Cuman si Colonel Sanders, ntar kita lihat dulu nih, potong dulu ah Pak Haji, bentar, Pak Haji Chronicles-nya ya para pemirsa. Ini kayaknya ada tahanan atau gimana nih? Kayaknya rumah tahanan atau gimana gitu? Oke, itu jadi ruangannya tuh kayaknya tuh. Para disekap di sana kayaknya nih. Oke. Ini memang Domo bingung nih. Potong aja di mari atau kita lanjut lagi aja. Soalnya ini agak ada panjang juga nih. Tapi nggak beres-beres ini. How do I get in there? Kemanakah kita bisa ke sana? Kita coba baca surat dulu sebentar ya. Hi Rattlers, sebentar. I'm Mackenzie, I'm out free. My husband died picking your fucking tomatoes. Okay, jadi ini tuh kayaknya si tahanan-tahanan itu tuh kayak dikerjain paksa begitu para pemirsa ya. Mungkin benar-benar begitu. Jadi kayak waktu dulu kita dijajah begitulah. Jadi orang-orang biasa, kayaknya yang bukan anggota geng keket, ular keket, kayaknya dipaksa untuk bekerja begitu di sini tuh, kerja rodi lah begitu. Oke para pemirsa, langsung saja kita investigasi. Kita harus kemana tapi nih, jalan masuknya kemana? Di sana kayaknya jalan buntu. Kita coba ke sini kali ya. Ngolong dulu biasalah, kita ngolong-ngolong. Kali-kali ada jalan. Aduh kan, benar. Ada jalan kemari. Oke. Jadi kita ini seperti membebaskan penjajahan di California begitulah, bisa disebut begitu. Apa nih? Apa-apaan ini? Main-main. Kita langsung aja bakar lah. Mampus lu. Semuanya pada mampus. Oke sip, mati. Makan tuh. Oke sip. Over there. Langsung aja kita gempur mereka semuanya para pemirsa. Oke. Ada di situ tuh si bapak. Eh? Aduh, makan lagi. Makan tuh. Oke sip. Berangkat kita. Hit. Aduh. Mau ngapain gue punya pistol, lu pakai kapak. Aduh, masih zaman primitif aja dasar lu. Oke. Mana nih? Ntar kita healing Miss Softly dulu para pemirsa. Sedikit. Kita healing Miss Softly. Terus kita langsung gempur langsung ke depan lah. Lama nih soalnya nih. Beres-beres. Uish. Ada si bapak di situ. Kemana pak? Melongok. Aduh, gak bisa di headshot ya. Oke sip. Harus dua kali berarti di sini tuh semuanya. Wah, ini sungguh berbahaya nih. Amok kita bisa-bisa sekaratul maut para pemirsa. Dead it. Oke, okay. Memang orang-orang gila ini melihara si zombie di mari ternakin
Dia kira dengan banyak zombie banyak rezeki. Oke, ada workbench ternyata di mari. Kita searching dulu di mari. Pasti ada barang-barang yang berharga. Tidak mungkin tidak, para pemirsa. Oke. Kan. Pada penuh semua kan. Kita bisa crafting dulu bentar ya, para pemirsa kayaknya. Kita bisa crafting bomb nih. Terus ini juga bisa nih. Mantep. Terus apa lagi? Udah dulu deh. Habis kayaknya. Oke, kita bisa ambil-ambil jadi barang yang tadi ya. Nice. Coba kita bisa ini nggak upgrade dulu senjata kita bentar ya. Mamang Domba upgrade dulu. Tidak bisa, semuanya sudah maksimal para pemirsa. Oke, jadi Mamang Domba pengen ini ganti dulu deh. Kita pakai antara shotgun, kita punya shotgun nggak sih? Pakai shotgun deh, pakai shotgun dulu. Jadi biar sekali jedor inalillahi semuanya, oke. Oke, langsung aja kita geledah di mari. Ada apa lagi di mari nih? Oke, di sana ada ini nih. Ada ruangan di sebelah sana. Oke, ada kapak. Kita masih pakai yang ini deh, lebih bagus yang kita. Oke, ada apa lagi di mari? Nice, ada ammo shotgun. Oh iya, lupa. Ini tuh kayaknya nih ya, rumah-rumahnya mirip sama yang si Paji. Atau ini rumah si Paji ya? Lupa Mamang Domba nih. Kalau nggak salah, si Paji tuh punya banyak rumah di California begitu. Soalnya dia usaha ini juga, para pemirsa. Real estate lah, gitu di sana tuh ya. Jadi perumahan-perumahan di California itu kebanyakan si Mamang Domba. Si Paji yang punya, begitu para pemirsa. Si Colonel Sanders juga ini apa, minta ke si Paji ininya cariin rumah begitu yang menghadap laut terus di atas perbukitan. Nah itu si Colonel Sanders di situ lah. Tapi itu sebelum mereka clash ya. Jadi pas clash mah mereka udah clash nih, nggak pernah obrol lagi lah. Udah lama banget. Jadi mungkin si Colonel Sanders juga agak sakit hati kali ya gitu. Masalahnya ini gara-gara wanita para pemirsa. Aduh, itu yang Mamang Domba nggak suka tuh ya. Semuanya tuh pada, aduh gimana ya, cuman gara-gara wanita doang gitu, aduh, jadinya ribet begini kan. Oke, kita bikin ini dulu deh, molotov, soalnya kita butuh molotov banyak sekali. Kita masuk dulu para pemirsa. Oke, kita ada linknya di mari nih. Kosong kayaknya sini mari. Kita searching dulu seperti biasa. Ada apa-apa di mari nih? Kosong begini. Sepuki banget tempatnya lagi. Ada apa di mari? Kagak ada apa-apa para pemirsa. Oke. Kayak suara-suara musik-musik begitu. Dari manakah suara musik itu berasal? Para pemirsa. Oke, kita dapat alkohol. Lumayan. Laut sini kah? Nggak bisa, coy. Laut mana nih ya? Mungkin harus manjat kemari kali. Iya, bener. Oke, itu tempatnya tuh. Torong building. Oke, bener kan ada yang main musik kayaknya di mari ini. Ada lagi konser. Sebelum konser dangdut, konser rock dulu nih. Aduh, kita nggak bisa pakai ini lagi masalahnya. Kita pakaiin dulu deh. Oke, kita ganti dulu pakai panah biasa. Makan tuh, mampus, sebiji, pada dimana lagi sih? Oke, jadi ada di situ ada si jombai juga tuh, si jombai kita matiin jangan nih, banyak banget ternyata . Kita coba maju sedikit deh, ketahuan nggak apa-apa ya, pokoknya kita berhasil mengalahkan si WLF gila ini. Mana lagi nih? Oke, ada di situ tuh. Aduh, gak kena lagi. Mampus lo, oke sip. Mantap. Kalau gak salah tadi itu ada lagi di mana ya? Oke, di bawah ada 3 tuh di sana. Oke, kita sikat dulu deh si ini nih, si zombie biar gak bisa kita copot nih. Kita buat kekacauan lu coy di mari. Nice. Ketahuan bapak lagi ngapain di sini? Apa kabar? Ketahuan. Oke sih, mantap. Semua pada bingung kan di sana semua. Kita di sini coy, aman di mari.
lagi sih, banyak banget infected berarti. Oke, kita lepasin aja lah si infected-infected ini lah kayaknya nih. Biar pada mantep nih, pada perang semuanya. Oke, okay. Kita lepasin, kita sembunyi para pemirsa. Satu lagi bisa dicopot gak nih? Wait, eh, mengapain bapak? Mengapain? Aduh. Dikirain tadi bapak udah mati, ternyata tidak. Wah, jadi ketahuan nih, ah. Oke sih, mampus lo. Wush. Oke sih, mantep. Bapak jangan macam-macam sama saya, Pak. Oke, mana lagi? Oke, di atas ada tuh. Pada buta semuanya di mari. Halo, apa kabar ibu? Makan tuh. Pakai helm boleh, aman-aman bu. Tapi ibu terlalu gak merhatiin nih. Makanya colong cek mata ibu agak buta nggak? Terus? Gak ngelihat ya? aduh. Pada kabur begitu, aduh. Heran memang udah mbak, kita masuk dulu lah. Mana lagi nih? Wah, udah dibarik. Mati dong bapak, mati ya. Wush. Ternyata banyak di dalam para pemirsa. Kita pakai panah dulu deh, panah Rambo. Lu boleh pakai shotgun, tapi aneh pakai senjata lebih mantap lagi. Oke, sip. Aduh, kena. Siapa tuh yang nembak? Berani. Oke, sip, mantap. Kita punya pelor lagi. Kita healing Misofly dulu, para pemirsa. Oke, nice. Kita crafting dulu, bisa nggak? Bisa, crafting dulu. Sip, mantap. Oke. Ada di sana tuh. Makan tuh. Sip. Mantep. Aduh, dari belakang lagi. Mana nih dia? Mana nih sih? Oh, di sana ternyata. Dari mana-mana para pemirsa. Oke, sip. Habis lagi. Hit. Makan tuh, oke sip. Makan tuh. Nih, mati loh, oke sip. Oke. Aduh, dikirain di mana tadi lari-lari muter-muter, ternyata dari situ. Mereka pada diam di mari. Oke. Sip, mana lagi nih? Supaya berani-berani lagi nih. Mana sih? Di mana sih mereka? Ada suara-suaranya tapi nggak ada ininya. Sebentar para pemirsa, sebentar. Kita healing lagi sebentar ya. Oke. Bisakah kita nge-craft? Bisa. Mantap. Dan juga bisa. Satu lagi deh. Mana nih sekarang nih? Ammo ini habis, ganti dulu pakai shotgun aja dulu ya. Coba kita ke atas para pemirsa. Pada di mana sih mereka? Di mana sih? Kok enggak ada ya di mana ya? Pada menghilang ke mana? Bocah-bocah ini. Sungguh tidak ada sama sekali jejak-jejak dari mereka, para pemirsa. Airnya spaghetti. Where's my spaghetti? Airnya di situ, coy. Balik lagi. Ini kemana berarti nih? Habis muara. Sekarang udah nggak ada apa-apa lagi nih, mari. Jadi kita coba ke bawah lagi deh.
Oke, ada surat nih. Rattler's letter home. Maksudnya apa? Kagak ngerti memang namanya juga. Coba ke daerah sini ya. Kita belum ke daerah sini tadi. Oke, damo. Lumayan nice ya. Di mana mereka? Oke, ada jalan sini. Kita jalan sini ya. Wah, wow, banyak banget nih kayaknya nih. Amamo nih. We've been hit. Kemari loh, pernah kemari kagak? Kita langsung bom, kita bom. Pernah gak kemari? Wah, oh, ternyata pintar juga mereka ya. Agak pintar. Langsung aja lah, tembak lah. Oke. Makan tuh, mampus. Oke, sip. Kita jadi badass LA dulu hari ini. Right over here. Wow, banyak tuh di situ tuh. Bisa pakai panah ini nih. Aduh, nggak kena lagi. Ya udah pakai ini deh. Wow. Mampus. Ush, minggir dulu deh. Kena lagi. Habis nih. Kanan kiri ada lagi nih. Mana nih kanan kiri nih? Oh, udah di situ ternyata para pemirsa. Bodo amat, kita bakar aja langsung deh. Habis lagi. Makan tuh. Oke. Mampus. Gak mati. Nice. Crafting look health kit. Sip, mantap, kita pakai langsung. Ada lagi nih. Oke, nice. Makan tuh. Mana lagi berani-berani? Gonna find you. Mana? Sini. Banyak nih. Banyak banget nih mari. Ternyata kayak banyak ammo-ammo dan barang-barang berharga. Mana lagi nih? Kita bisa bikin sesuatu kah? Oke, bisa bikin ini, nice. Kayaknya di atas sih. Kita coba ke atas ya, para pemirsa. Oke, ada alkohol, ada health, lumayan. Kita full. Mana nih? Ada lagi masa? Abis nih. Ya udahlah, kita kesana lanjut lagi ya. Kayaknya udah mati deh semuanya. Oke, okay, nice. Kita langsung ke... Kita ke bawah nih kayaknya nih. Ini rumah gede banget rumahnya para pemirsa nih. Real estate tuh si Pak Haji bener-bener ngejual rumah yang beginian. Berapa M coba? Kayaknya berpuluh-puluh M ini mah coy. Oke, okay, kita siap nih. Kita ini habis, kita ganti bisa gak nih? Gak bisa para pemirsa. Oke, okay, jadi kita bisa crafting dulu health kit, lumayan lah. Sebiji mah bisa kan. Oke, okay, lumayan. Kita langsung masuk. Ketemu sama si Abby gak nih? Oke, okay, nice. Kita lanjut lagi nih. Kemarin abis kita masuk ke round building, tall round building ini, kita abis membasmi para ular-ular keket, geng-geng ular keket, anggota-anggotanya. Ini apa nih? Sebentar para pemirsa, sekarang kita lanjut lagi nih, mau nyari Abby. Kayaknya ini memang ruang tahanan begitu ya, jadinya. Coba kita searching dulu di mari. Gak ada apa-apa ya, para pemirsa. Oke, jadi ini kayaknya bakal jadi episode terakhir kita.
Mang Domba, sebelumnya terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Tuh kan, kita lanjut dulu bentar ya. Waduh, aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, sakit, aduh, sakit, aduh, kesakitan. Colok, colok, li. Colok, colok, benar, colok, colok. Sikat, oke. Nice, sih. Oke, okay, nice. Wah, si Ellie memulai ini nih kayaknya nih. Where's Abby? She's bit. Keep back. Don't put that fucking thing in me. Hey, 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 hey. Abby tried to escape. She's down in the pillars. The pillars? Head down to the beach. You won't miss it. She's probably already dead. Oke, okay, jadi melepaskan tahanan-tahanan, jadi pemberontak. Oke, okay, katanya si Abby ada di beach. Katanya udah tergigit tadi katanya ya. Kok nggak salah dengar, Mamang? Waduh, ini kenapa fake-fake begini? Eh? Coba kita jalan deh. Kasian nih si Ellie nih. Abis dihabek si bekas luka yang kemarin tuh ketusuk. Abby, main yuk. Si Abby di mana nih? Kagak ada. Kayaknya sih ke sana ya. Tapi nanti dulu cek-ceknya udah enggak ada kayaknya. Langsung aja kita head to the main story para pemirsa. Aduh, kasihan mules si Ellie. Siapa lagi tuh? Ada orang lagi tuh. Bukan ding ternyata. Mulai terjadi peperangan di mari. Oke, kita jalan dulu. Aduh. Oke, okay, prisoner carry out. Open fire. Oke, okay, nice. Oke, okay, oke, okay, nice, nice. Oke, okay. Aduh kasihan Eli. Li, sabar Li ya. Aduh, berdarah mulai pendarahan lagi nih. Jahitannya kayaknya kebuka nih. Aduh. Harus disulam lagi kayaknya si Eli. Kasihan banget. Wah, tiba-tiba kebakaran begitu. Si para tahanan hebat banget. Waduh, si Eli mengeluarkan tahanan yang sungguh powerful berarti. Bagus, Li. Hancurkan saja si ular keket itu. Head down to the beach. Jadi kita langsung to the beach, para pemirsa. Ini kayaknya ada pasir-pasir begini. Kayaknya kita langsung ke beach ini. Oke, itu tuh ada pilar-pilar. Oh, itu tuh kayaknya tuh pilar-pilar. Oh, kayak di crucify begitu berarti ya. Waduh. Holy moly. Holy moly, para pemirsa. Waduh, Abby di mana nih? Abby, kita cari Abby nih. Bi. Abby. Nah, Abby. Ini kayaknya nih. Yang gede-gede. Yang kayak kebo. Bukan deh, ternyata. Kita harus cari yang gede-gede kayak kebo nih. Kayaknya ini gitu. Bukan, ternyata. Dikirain si Abby tuh. Gede-gede kayak kebo begitu. Ternyata bukan, para pemirsa. Tapi memang lo penasaran. Apa dia jadi kurus begini kali ya? Ini kali. Bengap, tapi ini mana coy? Bengap. Bukan si Abby, bukan si Abby. Si Abby gak seperti itu. Kayaknya kita harus ke atas lagi deh. Gak bisa, para pemirsa. Ke kiri berarti ke kiri sana. Berarti salah. Di sini gak ada si Abby ya. Di sini pada kering kerontang semua. Kurang gigi. Sudah kita tahu, si Abby tuh... Aduh, li, sabar li. Masa gak bisa naik? Masa gak bisa naik sih? Gak bisa naik, masa? Oh, ini. Oh, ini si Eng. Eng. Oh, si Abby, deng. Kering begini, kasihan. Kisut ya. Jadi kismis. Kan kata Mamang Nova juga bener nih. Berteman nih, cepat cantel nanti akhir-akhirnya.
Abby. Kan. Oke. Gak bisa di keker si Abby. Oke, jadi bener lewat sini para pemirsa. Kita naik kemari ah. Jangan kepleset lagi, Li. Aduh, kepleset lagi, Naik, naik, Li, naik, Li. Jangan main kepleset-kepleset mulu ah. Tadi udah kepleset, sekarang kepleset lagi. Jangan jadi keledai ya. Oke, jadi katanya ada perahu di mari. Apakah kita akan berangkat menuju samudra? Lautan yang sangat dalam sekali bersama Abby dan Lev. Atau kita akan menggelar konser dangdut di tepi pantai ini, para pemirsa. Kita lihat saja kelanjutan cerita mereka di The Last of Us Part 3 yang akan rilis tahun 2025. Oke. Oke, ada perahu. A ship. Oh, ini nih pantesan. Oke. Li, ikutin Li, jangan sampai kabur lagi. Nanti kalau kabur susah lagi nih nyarinya nih si Abby kemana nih. Nanti trauma lagi, nggak bisa tidur, repot kan nanti. Nerusin tuh aja terus Last of Us Part 2 nggak beres-beres. Udah aja, udah gitu, pulang si Li, bagus. Ngobrol kayak apa kek? Oke, teringat kembali para pemirsa. Apakah Ellie akan membunuh Abby? Ataukah mempunyai belas kasih? Belahan. Gimana jadinya nih? I can't let you leave. I'm not doing this. No. I'm not gonna fight you. Yes, you will. He's not a part of this. You made him a part of this. Okay, kita serung. Kita tarung. Kita gelut. Kita gelut. Waduh. Li. Ah, Shelly menjadi masalahan. Anda bisa mati, Li. Aduh. Emang dia mau jadi repot nih. Aduh, mau dijadiin joker nih mukanya nih. Aduh, gimana nih jadinya nih? Wish, aduh. Sikat. Licik sekali nih pakai pisau nih. Li, kalau mau tarung yang adil dong, ah. Sikat, tuh kan. Kasian dia si Abby, aduh. Emang dia mau jadi kasian sama Abby ya. Nih. Oke. Okay, sabar. Aduh, tonjok. Okay. Aduh. Tamat udah nih. Okay, tamat. Okay, gimana lagi nih? Yeah. Kasian si Abby, beneran mama ini makasihan sama si Abby-nya. Li, udah dong Li, kasian si Abby, Li. Si Abby, bener si Abby, kasian. Ada. Mau dipatahin tangan kita. Enak aja, kagak bisa. Waduh. Ini bukan pertarungan antara dua wanita kucing, dua wanita
Maung coy. Tiger, tiger. Tapi tetap pegang kotak terus. Abang Nomi juga tetap terus. Oke, cabok lu. Cabok lu. Cabok lu. Aduh. Ini emosinya di gonceng-ganjing ini. Aduh, gimana nih jadinya nih? Hit, 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 hit. Aduh. Hit. Nih. Aduh, kena bogoman mental lagi. 3 kali dia sekarang nyerangnya. Nih, makan tuh. Oke. Bi, udah Bi. Pingsan kayak apa, kayak pura-pura mati gitu. Oke. 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 Nih. Bogoman mentah, bogoman mentah. Waduh, 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 waduh. Si Abi ternyata udah kering kerontang. Masih tetap bisa berantem, coy. Sabar, sabar, Li, sabar, Li, sabar, Li, sabar, Li. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang. Hiya, 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 hiya. Aduh, 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 di bogoman mentah lagi, aduh. Oke, sabar, 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 pemirsa. Aduh, ini capek bener. Udah dong, berantemnya, udahan ah. Jangan berantem-berantem mulu. Oke. Okay. Bogoman mentah sekali lagi. Oke. Okay. Aduh, gimana nih? Strike. Oke. Okay. Aduh, gimana nih, kasihan banget ya, Bi. Li, Li, udah Li. Aduh, istighfar Li. Aduh. Pembacaan Li, pembacaan. Astagfirullah. Alalala. Li, 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 udah Li. Kasihan Li. Alhamdulillah, masih dikasih hidayah sama yang di atas para pemirsa. Oke, okay. Ternyata si Eli mulai jadi soleha nih kayaknya nih. Udah. Go, take him. Aduh, buntung nih. Tangannya buntung sekarang. Aduh. Pertama yang diliatin tangan buntung. Bagus sekali para pemirsa. Dan udah makin kisut aja nih si Eli nih. Kebanyakan main di air nih ah. Biasaan. Oke, kita balik maning. Nang Parm House eh. Oke, jadi kita kembali lagi nih. Bertemu lagi dengan Dina dan si JJ. Dan juga biasa teman-teman kita, saudara-saudara Mamang Domba, resepsi Mamang si siapa adanya? Si Asep, si Mamat, si siapa ya? Banyaklah pokoknya Mamang Domba juga. Gak inget semuanya. Si Yogi juga ada di situ biasanya lah. Si siapa lagi ya? Si Nicole, si Adam lah ada lah di situ. Jadi banyak Mamang Domba internasional nama-namanya juga ya. Gak tradisional semua coy. Si Joko juga ada. Oke. Okay. Kayaknya kita baik maning nang Dina, tapi kayaknya sudah pada tidak ada di mari. Kayaknya sudah pada minggat dari mari. Kan? Benar kan? Sudah minggat. Oke. Okay.
Wah, Shelly jadi gak bisa main gitar ya. Wah, bener juga. Shelly jadi Django tuh, para pemirsa, bener. Kalau para pemirsa mau tahu tuh, coba search aja di Google Django. Dia pemain gitar yang menggunakan hanya dua jarinya, karena sama seperti Ellie, jarinya terpotong. Jadi gypsy-gypsy gitu coy, keren itu. Pemain gitar keren, andalan Mamang Domba. Gak bisa masuk mari coy. Coba kita searching-searching dulu di lantai bawah ini ya, baru nanti kita ke atas. Wah, a cushion. A gitar juga sudah tidak ada. Gitar Pajul kemana ini? Wah, kita gak bisa main gitaran lagi. Gak bisa dangdutan lagi, para pemirsa. Oke. Ada kaca nih. Tetap cantik, Li. Oke, sip. Kita ke atas dulu, para pemirsa. Din. Dina. Bagaimana kabarmu, Dina? Oke, kayaknya kita masuk ke situ. Tapi sebelum masuk ke situ, kita masuk ke sini dulu. Kita cek bagaimana ranjang kita. Wah, spring bednya ini bagus nih. Ini king coil. Mahal lah, agak mahal. Soalnya tebal begini. Dan pakai memory foam kayaknya. Bagus sekali, para pemirsa. Oke, kita masuk aja langsung. Wih, ini gak ditinggalin nih sama si Dina. Gak diambil. Kenapakah tidak diambil seperti ini? Coba kita nih, ada apa nih? Oh, si The Rattlers nih. Oh, gitar Pajol ada di mari. Bagus, nice. Aduh, kasihan jarinya, coy. Cuma 2 biji jarinya, coy. Bagaimana caranya ini bisa bermain gitar? Apakah Ellie bakal sejago Django? Terbatas main chordnya sekarang. Kita main begadang dulu ya. Oh, nggak bisa, coy. Nggak bisa main begadang. Nggak bisa digembarin kalau bukan chordnya. Berarti kita ikutin aja deh. Lagunya kayak lagu Pajol nih kayaknya nih. Yang di pertama itu ya, di episode pertama. Tapi Shelly gak bisa main gitar lagi sekarang. Sedih. Wush, jago coy. Beres ini asli. Oke, Pajol. Malam-malam suntuk ngopi dengan pisang goreng dan kopi hitam bersama Pajol nih di teras rumah di depan komplek. Oke. Biasanya si Pajol di pos ronda sih main gitarnya. Sama si Paji. Flashbacku lagi para pemirsa, flashbacku. Less of flash of baku ini. What are you drinking? Coffee. Tuh kan bener kan kopi. Pisang gorengnya ada di meja tuh kok gak salah. Where'd you get that? Those people that came through last week. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but it's not bad. I had Seth under control. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Dina. She your girlfriend? No. No, that was just one kiss. It doesn't mean anything. She just
I don't know why she did that. But you do like her. So stupid. I have no idea what that girl's intentions are, but... But I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to... I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again. I don't think I can ever forgive you for that. I would like to try. I'd like that. See you around. Yep. Sudah berapa berjalan? Aduh. Hampir sekecelak dua kecelak tadi ada. Ada. Okay, jadi bagaimanakah nasib Eri sekarang? Apakah dia akan menjadi pangeran gitar dan akan manggung keliling kampung? Ataukah menggabungkan orang-orang sehingga akan menjadi grup band Sonetri, okay? Wah, ditinggalin coy, gitarnya coy. Lagi masukin, sayang itu, Taylor lumayan, mahal. Aduh, kayaknya tamat ini mah, oi. Terus gimana jadi kelanjutan nih? Abby kabur bersama si Eng. Terus si Dina juga udah kabur kan? Gara-gara gak mau lagi begini-beginian lah sama si Ellie kan? Terakhir tuh ngomong begitu. Jadi putus lah mereka intinya ya. Terus si Ellie sekarang sebatang kara lagi. Aduh kasihan juga nih. Si Tommy apa kabar? Udah kasih tahu belum si Ellie ketemu sama si Abby? Banyak pertanyaan nih. Timbul pertanyaan. Jadi banyak banget. Terus digantungin lagi. Last of Us Part 3. Dasar nih. Developernya bisaan, bikin gamenya begitu terus ya, bikin skripnya. Oke. Okay. Ellie pergi sebatang kara lagi kembali, kawan-kawan. Kayaknya dia ke Jackson sih kayaknya, kalau begitu. Oh, sudah tamat, para pemirsa, ternyata. Masih digantung kita, digantung kentang. Oleh si developer. Aduh, digantung kentang sama developer. Sungguh tidak enak sekali para pemirsa. Okay, jadi kalau menurut Mamang Doma nih, si The Last of Us 2 ini tuh ada yang suka pasti ada yang enggak juga gitu. Jadi si scriptnya tuh siapa si Cynic siapa pokoknya itu. Jadi mungkin dia mencoba approach yang berbeda lagi mungkin di The Last of Us 2 part 2 ini ya. Tapi ada yang suka ada yang enggak, jadi kontroversi. Tapi kalau menurut Mamang Doma sih Mamang Doma menikmati aja ya. Tapi ya itu memang benar enggak ada kayak bonding seperti The Last of Us pertama ya. Kita tuh kan kayak terikat banget gitu sama Joel dan Ellie yang karakter kuat itu tuh. Jadi kita
membangun apa ya, membangun perasaan kita lah kepada mereka gitu. Tapi kok sekarang tuh kayak pindah-pindah, jadi kadang-kadang Ellie kita mainin sama Dina gitu, Ellie Jesse, terus Abby si Lev, Abby si siapa kemarin tuh, Owen gitu, Manny begitu kan, jadinya agak sedikit-sedikit punya perasaan campur aduk gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pas kalau pakai Ellie kita pengen ngebunuh si Abby, tapi pas pakai Abby agak-agak sedikit kasihan juga, ternyata cerita si Abby tuh malang juga sama kayak si Ellie gitu, mirip-mirip lah gitu. Jadi bingung kan gitu, nggak punya kayak pegangan pasti yang benar-benar kuat gitu sama si karakter gamenya begitu para pemirsa. Mungkin ya itu yang membuat ada yang suka ada yang enggak gitu ya, jadi kontroversi begitu. Dan untuk sistem battle-nya kalau menurut Mamang Domba nih, kayak pakai senjata terus nge-upgrade terus ngambil barang-barang di dunianya gitu, itu enak banget ya, sangat apa ya, organik gitu lah mungkin bisa dibilang. Jadi kalau yang mau beli game ini sungguh worth it sekali lah dengan harga segitu ya. Bisa beli di store di PlayStation ya, cuman soalnya cuman eksklusif di PS doang. Oke para pemirsa, buat game selanjutnya nih Mamang Domba kayaknya bakal mainin Ghost of Tsushima ya. Jadi tanggal 17 nanti, kalau mau yang mau nantengin boleh tuh dari awal sampai akhir, dan itu agak cukup panjang, jadi sekitar 30-50 jam gameplaynya. Sedangkan kalau The Last of Us ini tuh kalau nggak salah 25 jam, jadi sekitar samalah, mirip-mirip tapi lebih lamaan yang Ghost of Tsushima ya. Jadi kalau yang mau nonton nanti tanggal 17, silahkan datang ke channelnya Mamang Domba dan tolong share ke teman-teman kalian ada Ghost of Tsushima di channelnya Mamang Domba, oke? Dan akhir kata Mamang Domba bilang terima kasih kepada para pemirsa yang sudah nonton. Ini adalah serial The Last of Us Part 2. Makasih banyak supportnya, komennya, dan live chatnya bareng kita. Udah ada yang curhat, ada yang susurian lah, pokoknya ada yang ngelawak, banyak lah pokoknya. Itu sungguh-sungguh terima kasih sekali, itu membuat channel ini hidup. Kalau begitu, jangan lupa nih sebelum Mamang Domba berpisah, di like, subscribe, dan share. Kalau bisa di share ke teman-teman biar makin banyak yang nonton ya, dan masih makin banyak komunitas yang nanti bakal ngobrol di live chat, oke? Kalau begitu terima kasih, kita ketemu lagi di next episode, di next game kalau gitu ya. Bye-bye.